Maria, è Ronaldo! È Ronaldo! È Cristiano, è Kbir! È Cristiano! È Ronaldo! È da Fosturi! È da Fosturuci! È da Pizzeri! È Kate Pizzeri! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Bukan hanya persaingan klub yang menjadi sorotan dominan, tapi persaingan para bintang yang berhasil hijrah dari Liga Eropa ke Liga Arab Saudi. Ada beberapa nama besar yang unggul di setiap klubnya. Ada Benzema, Kante, Fabinho di Al-Ittihad, Ronaldo dan Mane di Al-Nasr, Al-Hilal, Neymar, Malcolm dan Shafiq. Kemudian Al-Ahli, Mahrez bersama Firmino. Ya, para bintang-bintang top Eropa itu disebut-sebut pindah karena uang. Ya, memang banyak yang mengatakan bahwa mereka bukan mengikuti langkah Ronaldo, akan tetapi mereka pergi karena hanya uang. Karena uang, memang benar, itu semua adalah bonus atas karir besar mereka di Eropa, dan sudah tidak salah lagi mereka pergi ke Arab Saudi karena uang. Ya, dikarenakan mereka menjual nama besarnya tersebut. Selain itu, tanpa disadari kepindahan para pemain bintang itu ternyata juga disebabkan oleh Cristiano Ronaldo. Seseorang tidak akan ada yang hijrah jika tidak ada yang memulainya, dan Ronaldo mengawali semuanya. Ya, Ronaldo menunjukkan Arab adalah negara aman, Arab adalah negara indah, dan di Arab para pemain diperlakukan dengan baik. Maka dari menjanjikannya kehidupan di Arab tersebut, semua bintang kini berbondong-bondong datang ke Liga Arab Saudi mengikuti langkah dari Cristiano Ronaldo tersebut. Arab Saudi telah mengubah pasar. Beberapa bulan yang lalu ketika Ronaldo adalah satu-satunya yang pergi, tidak ada yang mengira pemain top sebanyak ini akan bermain di Liga Arab Saudi. Mereka mengikuti Cristiano, di masa depan akan ada lebih banyak lagi, dan itulah mengapa klub perlu menyadari yang sedang terjadi, kata Guardiola dikutip dari BBC Sport. Lihatlah bagaimana media dan orang-orang berurusan dengan Messi saat pindah ke Amerika dan Cristiano Ronaldo pergi ke Arab Saudi. Ketika seorang pemain bergabung ke Saudi, dia diserang. Jika saya bermain, saya akan mengikuti Ronaldo, kata Rio Ferdinand dalam podcastnya di YouTube Joe. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search, 'cause I wanna have.